Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hadirin rahimakumullah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan atas nama tuan rumah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Setiadi, pembina Majlis Taklim Nuruz Zahra RT 02. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilahi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Faiz Taufik Nawawi, yang alhamdulillah insyaallah pada kesempatan malam hari ini beliau berkenan memberikan maidahnya kepada kita semuanya. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW beserta jajarannya, dan yang sama-sama kita hormati pula seluruh Ketua RT beserta jajarannya dari RT 1 hingga RT 9. Dan yang saya hormati para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita senantiasa dapat menghadiri undangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, yaitu dalam rangka memperingati Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum saya mau menyampaikan beberapa hal, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian ataupun di dalam sambutan pada kesempatan malam hari ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun karena ini adalah sebuah perwakilan daripada warga RT 2, yang pertama kami menyampaikan ribuan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah berkenan hadir di dalam majelis besarnya RT 2 ini dalam rangkaian Maulid Arba'in yang digagas oleh DKM Masjid At-Thayyibah dan RW 12. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teriring doa kami. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan
langkah demi langkahnya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, kami mewakili daripada segenap RT2 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyambutan, di dalam penjamuan kepada panjenengan semuanya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di RT2 ini alhamdulillah sudah mulai ada pengajian rutin. Bapak-bapaknya yang mungkin ibu-ibunya sudah mendahului, tapi sudah kurang lebih jalan 3 bulan di majelis RT2 ini dibentuk, yang digagas oleh seksi kerohanian dari RT2. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, RT demi RT di RW12 ini sudah mulai mengadakan majelis-majelis ta'lim ataupun majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah, artinya Maulid Arba'in ini membawa dampak positif yang luar biasa. Alhamdulillah, Maulid Arba'in ini sudah dilaksanakan sekitar 7 tahun ataupun lebih yang digagas oleh DKM atau Ibah. Alhamdulillah, dari RT ke RT sudah mulai banyak majelis-majelis, banyak yang mengenal Maulid, apalagi sudah banyak yang mengenal Rotib, banyak mengenal Diba, mengenal Simtudural. Alhamdulillah, itu semuanya dengan izin Allah, dengan taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan betapa kita bisa meluapkan, menumpahkan kecintaan, kerinduan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilahnya apa? Wasilahnya adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hujan Bu ya, mudah-mudahan hujannya disertai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah banyak manfaatnya, banyak maslahatnya. Karena dengan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat membangun cinta kita kepada Nabi kita. Kita dapat memupuk cinta kita dengan Nabi kita dengan merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, kenapa para sahabat dahulu itu tidak merayakan? Kalau para sahabatnya Nabi itu tidak memerlukan perayaan, belum membutuhkan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat itu adalah masih melekat memorinya tentang Nabi. Para sahabat bisa memandang langsung betapa indahnya wajahnya Nabi, betapa indahnya akhlaknya Nabi. Para sahabat itu mengetahui secara langsung, makanya tidak memerlukan peringatan Maulid. Lah, umat akhir zaman ini termasuk kita sangat membutuhkan, sangat memerlukan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk membangun kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, Pak, saya mau tanya, Pak, Bu. Kita itu pernah berjumpa atau pernah bertemu dengan Nabi apa enggak, Bu? Sudah, Pak. Kita umat akhir zaman tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tapi kita itu menjadi orang-orang yang sangat beruntung, orang yang sangat bahagia, orang yang sangat diuntungkan. Kenapa? Karena kita umat akhir zaman yang tidak pernah bertemu Nabi, yang tidak pernah berjumpa Nabi, yang tidak pernah ditatap atau bertatap muka dengan Nabi, tapi kita semuanya itu dirindukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kerinduannya Nabi? Pada suatu ketika, sedikit cerita, pada suatu ketika Nabi di hadapan para sahabat-sahabatnya,
Kemudian Nabi mengatakan, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Ana mustaqun bi ikhwani, kata Nabi. Saya rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat kebingungan, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi, kalian itu bukan saudara-saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Apa kata Nabi? Saudara-saudaraku yang aku rindukan adalah orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah bertatap muka denganku, akan tetapi aman Nabi, mereka itu beriman denganku. Makanya kita itu menjadi orang yang sangat dirindukan oleh Rasulullah. Kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah, maka kata Nabi, kita dirindukan oleh Nabi. Jadi masyarul hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Nabi saja rindu kepada kita, kenapa kita tidak rindu kepada Nabi? Kalau Nabi saja cinta kepada kita, kenapa kita tidak cinta kepada Nabi? Nah, momen maulid ini yang akan membangun kecintaan, kerinduan kita kepada Nabi. Mustahil Pak, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita enggak kenal Nabi, ya bagaimana kita mau menyayangi Nabi? Bagaimana kita mau mencintai Nabi? Makanya luar biasa, di BCM ini, momen maulid Arba'in ini Pak, jangan sia-siakan. Ini momen yang bagus, yang tepat untuk membangun kerinduan, kecintaan kita kepada Nabi. Karena para guru-guru kita nanti, para mubalik-mubalik yang sengaja diundang, setiap hari menyampaikan betapa luar biasanya akhlaknya Nabi, bagaimana kesehariannya Nabi, bagaimana kecintaannya Nabi kepada umatnya, sehingga Nabi sendiri itu tidak pernah memikirkan diri sendiri, apalagi keluarganya. Apa yang dipikirkan oleh Nabi adalah umatnya kita, umat akhir zaman. Makanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia Maulid Arba'in yang telah selalu berjibaku, ya, dari tukang setting sound ini berangkatnya awal, nanti pulangnya belakangan. Berangkatnya awal, pulangnya belakangan. Kalau kita enggak berangkatnya belakangan, pulangnya awalan. Beda dengan tukang sound. Mudah-mudahan kita doakan tukang sound ini diberikan panjang umur oleh Allah, diberkahkan tenaganya, hidupnya, rizkinya, berkah semuanya dah insya Allah. Jadi masyarul hadirin, barangkali itu yang sedikit saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada kurang lebihnya, kayak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.